Gagat PAM itu berdiri tahun 2009, kita mulai 2009 bulan April. Kita mulai start dengan kandang yang sebelah untuk 9 ekor sapi. Tapi waktu itu pertama kita cuma ngisi baru 3 sapi. 3 sapi dan tambah lagi 5 sapi. 8 sapi. Setelah itu kita buat kandang yang ini. Kandang yang istilahnya dengan ventilasi yang cukup, walaupun di Sidoarjo cukup panas, kita bisa membuktikan bahwa produksi susu kita juga nggak kalah jauh dari wadah yang di daerah dingin. Ini kan salah satu karya dari EPSI Jawa Timur. Artinya ini salah satu kesuksesan peternak perah yang ada di EPSI Jawa Timur. Kalau saya lihat dari sudut segi apa manajemen pakannya itu sudah bagus. Artinya dia memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Contohnya, nah ini kan ada penanaman rumput ini kan. Nah, ini kan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya sehingga itu mengurangi biaya pakan. Kalau dengan dikurangi biaya pakan otomatis akan menambah keuntungan, satu itu. Terus yang kedua, ini juga walaupun ini adalah perah, sapi perah, tapi dia juga ada kombinasinya dengan sapi potong sehingga akan apa menambah penghasilannya. Kalau punya susunya harganya agak kurang baik, dia bisa bermain di potongnya. Nah, ini tidak dimiliki oleh peternak perah yang ada di Forum Peternak Sapi Jawa Timur, itu belum mempunyai sistemnya kayak gini. Itu keunggulan yang kedua. Yang ketiga, saya kira yang mungkin geografisnya ini bagus Sidoarjo ya. Walaupun ini di perkotaan, tapi produksi susunya itu bisa stabil dan pemasarannya itu bisa efektif karena di samping disetorkan di KUD juga ada masyarakat sekitar yang membeli dan harganya itu juga lebih tinggi dari KUD. Artinya ini jarang didapati dari peternak-peternak sapi perah yang ada di Forum Peternak Sapi Jawa Timur, jarang. Satu contoh kayak di Blitar itu dia hanya nyetor ke KUD aja. KUD atau ke koperasi yang itu harganya sudah dipatok. Kalau di Derajat PAM ini kan enggak kan. Di samping dia nyetor ke KUD, dia juga ada melayani warga masyarakat yang membeli di sini, otomatis itu harganya lebih mahal sehingga kerugiannya itu tidak terjadi. Kegiatan pagi ya pertama jam biasanya sih jam 3 mulai kru daripada kandang udah mulai clean up teletong-teletong ini, clean up, mandikan sapi-sapinya. Setelah selesai semua, baru menyiapkan untuk pakan. Setelah kita masukkan pakan, baru ambil makan dia diperah. Diperah. Baru clean up setelahnya. Kan ada sisa-sisa kotoran yang setelah diperah biasanya dia akan clean up lagi. Kemudian cari rumput jam 2:30 udah lagi start clean up, begitu seterusnya. Kegiatan yang lain kita mengharapkan kalau dari sapi perah itu
dia bisa continue untuk supaya bisa bunting, karena hasil daripada yang kita harapkan, kalau sapi perah nggak bisa bunting kembali, itu akan kita istilahnya akan tekor. Dalam arti sapi perah itu bisa produksi kalau sudah laktasi, sudah melahirkan, itu baru bisa kita produksi, kita perah. Inti daripada sapi perah 3 bulan setelah pasca melahirkan, dia dituntut harus bisa bunting lagi. Untuk kesehatan di sini kita menggunakan ada mantri, juga ada kadang-kadang juga ada dokter yang kita datangkan. Kemudian untuk IB juga kita kadang-kadang manggil mantri atau dokter. Kemudian perbedaan antara kawin alami dengan IB, untung dan ruginya. IB yang jelas, kalau dengan IB biasanya kita dengan straw atau straw daripada pejantan yang sudah teruji. Kita kendalanya adalah waktu kita mau IB, kita manggil mantri atau dokter, kadang-kadang yang bersangkutan lagi sibuk, dia akan menjawab tidak bisa datang sekarang, mau datang nanti sore atau besok. Sedangkan untuk IB kita harus tepat waktu. Itu yang menyebabkan kita harus menyiapkan pejantan di kandang. Kalau dari kawin alami tergantung daripada pejantannya. Kalau pejantannya bagus akan menghasilkan yang bagus, tapi kalau pejantannya kurang bagus, asal saja dikawinkan, asal jadi, ya akhirnya genetik berikutnya akan kurang bagus. Untuk kita mau inseminasi sapi, istilahnya kawin buatan ya, itu sebelum kita siapkan kan untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi sapi betina, sebelum kita siapkan istilahnya towing yang tadi itu apa? Truh, bentuknya ini tadi. Ini diambil dari kontainer. Istilahnya kontainer itu, kontainer itu diisi dengan nitrogen cair, N2 cair, suhunya minus 176, kalau S1 kan 0, kalau ini minus 176. Setelah itu kita masukkan ke dalam gun, kita masukkan ke dalam alat reproduksi sapi betina tadi. Sebelum kita memasukkan, kita cek dulu sapi betina itu ciri-ciri istilahnya lendir yang kayak sempat kelihatan tadi. Lendir itu kadang-kadang ada lendir kebuntingan, ada lendir birahi. Lah, untuk lendir bunting kadang agak keruh, tapi juga kadang-kadang bening kayak tadi. Makanya sebelum kita isi,
kita inseminasi, kita periksa dulu. Jangan-jangan si betina itu udah gunting karena sudah pernah kawin. Sudah pernah kawin, kita cek dulu. Setelah ketahuan kosong baru kita isi. Karena apa? Kalau nggak kita cek dulu, kira-kira berai, nggak dicek dulu, kita siapkan alat, kita masuk no. Kalau itu misalkan bunting, dia akan keguguran, nggak lama-lama besok pagi. Tangan dimasukkan pertama tadi mengeluarkan kotoran sapi. Kalau ada kotoran, tangan terganggu dengan kotoran itu, makanya kita keluarkan dulu. Waktu tangan di dalam, kita cari alat reproduksinya. Begitu kena, pegang tangan keri, ya ini masuk. Jadi alat ini kita tuntut dengan tangan kanan ini, yang di dalam istilahnya cervix. Cervix kita pegang dengan tangan kiri, diarahkan, ini dimasukkan, setelah tepat kita tembakkan. Itu memang sumber utama adalah masalah keberadaan pakan. Jadi peternakan itu antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda kosnya, akan berbeda biaya pengeluarannya. Jadi tergantung daripada keberadaan sumber pakan yang ada di sekitarnya. Di daerah kita tuh banyak sawah-sawah. Sebenarnya dari sawah-sawah itu jerami-jerami yang sudah tidak terpakai kita bisa bikin fermentasi. Fermentasi untuk sapi perah ada plus minusnya. Kalau untuk sapi potong menguntungkan. Tapi kalau untuk sapi perah, fermentasi kurang bagus kalau dipakai terus-menerus. Jadi sekali-sekali enggak apa-apa, tapi tidak bisa kalau dikasihkan terus-menerus, karena biasanya kalau sapi perah yang sudah-sudah kita kalau kasih jerami fermentasi, dia akan susah. Kenyataan yang ada, dia akan susah untuk gunting, jadi mempengaruhi reproduksi. Tapi kalau sapi potong tidak bermasalah sama sekali. Jadi kalau untuk sapi potong kita bisa menimbun jerami-jerami yang sisa-sisa limbah yang ada, kita fermentasi untuk sapi potong. Di sini kalau sumber hijauan untuk wilayah Sidoarjo masih mendukung, jadi nggak begitu kesulitan. Kalau untuk di kandang sini, selain dari hijauan, kita menggunakan ampas tahu, kemudian dedek atau katul, ya orang ada yang bilang katul, ada yang bilang dedek, kemudian kita pakai singkong. Itu untuk sapi perah. Kendala biayanya cuma transportasi, ya namanya kendaraan, biayanya ada rusak. Kalau rusak ya kita agak kewalahan, kadang-kadang harus mencari pengganti kendaraan yang mengambil. Sapi minimal 40 hari sudah kelihatan, tapi itu belum bisa pasti karena hanya berbentuk benjolan, kurang lebih ya besar telur bebek. Lah khawatir kita kira bunting, istilahnya kandungan, ya istilahnya awamnya kandungan, ada benjolan itu
kita nggak bisa memastikan itu benjolan gunting atau benjolan apa penyakit, atau dia akan menjelang dirai. Kadang-kadang mirip seperti itu, makanya nggak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan jelas sebetulnya 3 bulan ke atas, karena yang dianjurkan sebetulnya periksa kegentingan itu dinyatakan positif apabila sudah 3 bulan ke atas. Kalau 2 bulan menurut pengalaman saya kurang lebih sebesar lengan, 3 bulan besar seperti bola voli. Bukan janin yang kita pegang, itu apa, kandungan, istilahnya kornua atau uterus. Jadi yang kita pegang itu yang kita raba, bukan si kita pegang janinnya, bukan. Makanya tangan kan nggak masuk di vagina, masuknya di rektum, istilahnya anus, masuk di situ. Jadi kita di dalam itu ada pembatasnya, jadi perasaan yang masuk ini kita raba dengan perasaan biasanya. Makanya kalau jam terbangnya tinggi biasanya dia lebih pas untuk deteksi kegentingan. 4 bulan dia posisinya udah turun ke bawah lah, di situ lebih besar lagi daripada yang 3 bulan lagi. Terus kadang-kadang dalam posisi 4 bulan itu, kalau 4 bulan menjelang 4 bulan yang tua, sudah muncul benjolan, itu namanya koteledon, tempat menempelnya selaput janin itu nempel di situ. Makanya kalau ari-ari itu kan bisa dilihat tempat menempelnya itu, tempat menempelnya di koteledon itu. Kadang-kadang 4 bulan akhir sudah mulai terlihat, 5 bulan besar-besar, kelihatan besar-besar. Kadang 5 bulan itu tangan kita masuk, si janin ini biasanya rean, merasa terusik, dia del gitu, tapi kecil, del gitu, nabrak ke tangan. Kalau 7 bulan sudah besaran lagi, malah sangat agresif, di tangan masuk dia nabrak sendiri, del karena dia kena tekan, dia nabrak gitu. Kalau 7 bulan sudah nongol, kepala sudah posisi kayak mau keluar itu, tapi masih kecil, nggak beda dengan 8 bulan, sama, cuma ukurannya lebih besar lagi. Sampai 9 bulan akhirnya ya sudah bentuk pedet, ya melahirkan itu, anak ini. Hampir 4 bulan. Oke. Ini kompon ya? Kompon.